pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Ini mulai. Iya. Yeah. Guys, kita mengetahui di Cianjur ada bencana alam dan banyak korban ya. Ada terjadi kerusakan di sana dan kemudian gereja mengambil tindakan untuk memberikan bantuan. Dan salah satunya adalah Gereja Reform Injil Indonesia oleh Pak Tong yang lewat jemaat dari Bandung itu punya program aksi kasih, yaitu aksi untuk membantu orang tanpa memandang bulu, melihat orang-orang yang kesulitan, berikan bantuan. Dan kemudian di daerah bencana alam mereka mendirikan stand-stand yang ada tulisan kepemilikan stand ya dari Gereja Reform Injili dan ditaruh di tempat bencana alam. Kemudian para kadrun mencabut stempelnya, dituduh ini sebagai satu cara licik lah apalah. Mari simak videonya. Pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Ini mulai. Baik ya saudara, perlu saya sampaikan ini cukup memprihatinkan berita terbaru ya, Gereja Reform Injil Indonesia sudah masuk ke sana ya, sudah masuk ke sana. Ini yang sinodenya berada di Bandung ya, ini dengan kalau nggak salah ketua sinodenya adalah Stephen Tong ya, Stephen Tong yang tentunya banyak dana ya. Sekali lagi begini ya, perlu saya sampaikan, mereka ini kan sudah punya pos-pos sendiri ya. Ketika mereka ketika ada sesuatu, jadi mereka itu langsung bergerak begitu ya, mereka langsung bergerak ya. Kita pun mayoritas kita juga ada ya, dengan kemampuan, kemungkinan ya, saya katakan terbatas juga pemerintah sampai ke daerah-daerah dan lain sebagainya ya, dengan juga adanya pemerintah kita yang belum maksimal, terlalu banyak korupsi ya, ini memprihatinkan ya. Yang seharusnya kalau kita berpatok kepada prinsip Islam yang kuat, yang kafah, ya seharusnya malu orang-orang Islam ini korupsi begitu. Tapi fakta ini ya, jangan tersinggung, saya juga orang Islam. Ini faktanya seperti itu ya, pecundang-pecundang ini terlalu banyak. Pengingkaran-pengingkaran terhadap iman Islam itu banyak, walaupun disebut Islam. Tapi mereka sesungguhnya adalah penjilat-penjilat yang, in tanda kutip, tega begitu ya. Baik, kita tidak membahas penjilat, tapi kita akan melihat ini sudah satu video. Yang sangat miris, merisaukan bantuan. Nah ini ya, bantuan tenda-tenda Gereja Reform Injili Indonesia yang ada di daerah Cianjur pelosok, dipasok oleh Gereja Reform Injili Indonesia. Tim aksi kasih ya. Gereja-gereja di daerah Cianjur. Cianjur pelosok ya, Cianjur pelosok. Lalu kita akan menengok sebentar Gereja Reform ya, Gereja Reform, organisasi gereja berpusat di Jakarta ya, berpusat di Jakarta nih ya, didirikan oleh Stephen Tong, masih baru sebetulnya ini ya, cuma gereja jasa saya dulu masih jauh ya, founder Pentakosta ini Protestan, ini 89 berarti 90 oleh Stephen Tong. Stephen Tong itu siapa sih? Nah ini ya, yang sering kita dengar. Begini saudara ya, kembali lagi seperti yang sering saya katakan, Sukabumi juga hadir ya, Supiani, baik ya, semoga sehat semua. Kita tidak alergi ya dengan bantuan secara kemanusiaan, tapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan, walantarto angkal yaudu walanasaroh hatta tatapi amilatahum ya, kul inawohi huwal huda. Ini kalau kita tidak percaya dengan apa yang dirisalahkan di dalam Quran, berarti kita nggak percaya iman kita. Ini Quran ya. Ini yang berbicara ini Quran, dan ini terbukti. Dan mereka dengan prinsip amanat agungnya dan menjadi saksi mulai Yudea sampai ini bukti. Dan ini diteguhkan kembali. Kita harus mengimaninya. Bahkan dengan begitu banyak gerakan-gerakan mereka yang sudah kita ketahui di YouTube itu kan begitu tidak bermoral. Ya, ini terjadi. Ya, ini pun sudah terjadi. Gini ya, kita berharap, tapi saya sih pesim. Bicara mengenai bantuan kasih dari Gereja Reform Injili, tapi kemudian bilang
tentang YouTube-YouTube, apa hubungannya? Ini orang ada pikiran atau tidak? Masa dia menghubungkan yang di YouTube-YouTube, YouTube itu yang mana? Yang mana? Lanjut. Optimis ya sebenarnya berbicara tentang iman saya yang dulu ini ya. Kalau mereka bisa, ya kalau pertandingan, maaf ini ya, kalau pertandingan itu bisa bermain jujur ya. Ya. Tidak main licik misalnya ya. Tidak main tackling ya, tidak main pokoknya apalah yang dalam pertandingan. Orang kalau udah kalah bermain itu cari alasan, curang lah, licik lah. Kalah ya. Kurang cepat gerakannya ya. Ya, yang tidak baik. Seperti itu ya. Ya tidak masalah sebetulnya kalau kita ini kita andaikan sebuah pertandingan seperti itu. Cuma permasalahannya mereka ini kan selalu tidak jujur gitu ya. Dalam melakukan seluruh kegiatan aktivitas keimanannya ini. Nah, kalau kita melihat sekali lagi gereja Reform ini cukup kuat ya. Dan jemaahnya rata-rata Chinese ya, rata-rata orang Cina ya. Di ini lahir di Cina ini ya, 1940. Itu kebanyakan orang-orang Chinese itu di sana ya. Di sana. Nah, ini tentunya perlu konsistensi dan apa ya? Jiwa yang benar-benar mau membentengi umat sudah, yang cinta akan Islam benar-benar lah ya. Saya yakin juga banyak, cuma kebanyakan yang bergerak secara konsisten itu kurang lah ya, masih kurang ya. Ya dengan mereka membangun tenda-tenda di sana, dengan itu kan nggak tahu ya, saya nggak tahu hukumnya. Tapi kalau nilai etis ya juga, saya juga nggak masalah itu dikasih nama ya. Tapi cuma persoalannya itu kembali lagi, ya mau ditulis yang segede apapun juga nggak masalah. Cuma persoalannya ini kan kalau fire ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak baik ini. Mereka jadi seperti ular itu terus-terus berjalan begitu loh ya, seperti itu. Nah kalau kita melihat badan-badan yang sudah ada di pemerintahan PMI dan itu kan nggak ngurus hal seperti itu. Ya paling kita-kita yang punya intensitas tinggi dakwah, yang juga maksudnya cukup banyak juga ya lembaga-lembaga Islam yang hanya yang menyalurkan begitu. Ya yang tidak terlalu bukan peduli lah ya, mungkin menekuni ya akan wilayah itu kan itu. Ya, tadi saya sudah mendapat info 212 FPI sudah bergerak juga ke sana dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya ini pergerakan mereka bisa kita rem ya. Ya sekali lagi saya sampaikan, saya sanksi dengan pergerakan mereka ini, murni itu sanksi ya. Karena mereka itu tadi, mereka itu tidak akan ikhlas sebelum kita mengikuti milah mereka. Ya, dan mereka sendiri juga sudah deklarasikan ya, cetik seperti ular, hendaklah engkau menjadi saksiku, bla 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 bla. Ya, dan di dalam Quran pun sudah dijelaskan, sebelum kita mengikuti milah mereka. Jadi, saya kira ketika kita memposisikan mereka sebagai pecundang, sebagai perongrong keimanan orang, itu tidak salah sebetulnya. Karena Quran sendiri sudah berbicara akan hal itu. Saudara-saudara, jadi dia bilang bantuan kasih dari Gereja Reform Injil Indonesia itu bukan sinode saya. Saya bukan orang GRII, tapi mereka juga gereja bersama dengan saya juga, dan saya harus menyatakan ini. Bantuan kasih kepada orang lain itu didasarkan pada perintah Tuhan untuk peduli dengan orang lain. Memang di Alkitab ada ya, bagaimana para rasul diutus untuk pergi menginjil, memberitakan Injil, dan dipesankan untuk cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik artinya apa? Pakai hikmat, pakai cara-cara yang berhikmat, bukan munafik seperti ular ya, tidak, tapi cerdik, kecerdikannya itu. Dan tulus oleh karena dorongan kasih ya. Tapi itu konteksnya tentang penginjilan. Ada banyak konteks tentang ajaran mengenai memberi bantuan kepada orang yang berkesulitan tanpa pandang dia itu dari ras apa, dari agama apa. Misalnya perumpamaan tentang
orang Samaria yang lewat dan menemukan ada seorang Israel, seorang Yahudi yang sedang tergeletak, ya, diberi bantuan dengan penuh kasih. Dan ini dilakukan oleh orang Kristen, ya. Kemudian Kadrun ini mengatakan bahwa itu adalah cara-cara licik. Terus cara yang fair bagaimana menurut Anda? Cara yang fair bagaimana? Soal menulis papan nama itu kan hanya stempel kepemilikan. Apa enggak boleh? Apa salah? Ya? Dikeluarkan, didistribusi. Ketika dibuat oleh perusahaan, dibeli oleh gereja, mereka menulis ini milik dari GRII. Dan dengan demikian orang GRII juga mungkin, ya, bisa menghitung sudah berapa tenda yang ditaruh, dikasih tanda lah, ya. Atau mungkin ketika ada jemaat GRII yang mau mengantar bantuan, mereka kan bingung kan tenda mana yang bisa mereka distribusikan untuk dibagikan oleh gereja mereka. Mereka bisa lihat, oh di sana ada tulisan GRII, mereka pergilah ke situ kan. Jadi itu semua cara-cara untuk bukan dalam rangka kristenisasi. Atau mungkin menurut Anda, Pak, ketika ada orang yang non-Kristen membaca tulisan GRII, dia langsung keserupan begitu? Atau langsung terhipnotis? Begitukah? Betapa Anda meragukan iman-iman orang-orang yang ada. Hanya tulisan GRII, terus itu bisa membuat orang menjadi Kristen begitu. Betapa lemahnya iman orang-orang itu berarti kan? Anda meragukan iman-iman orang. Kalau kami yang kena bencana orang Kristen dan ada dari non-Kristen kasih bantuan, tulis nama agama kalian besar-besar, kami gak peduli, kami malah berterima kasih banyak, bersyukur dibantu. Ya, kami gak akan menjadi, kami gak akan buang iman kami hanya karena sebuah tulisan atau hanya karena siapa yang memberi bantuan. Gak akan. Hanya orang-orang bodoh dan lemah imannya yang akan buang agamanya karena dia menerima bantuan dari orang beragama lain. Betul gak? Dikasih nama. Dan mereka tidak sedang meneriaki, ayo percaya Yesus, ayo percaya. Tidak. Mereka hanya memberi bantuan. Terus di framing seolah-olah ini kristenisasi. Parah. Kalau kalian mau bermain dengan benar dan dengan baik, lakukan juga tanpa mau singgung-singgung seperti ini. Lakukan aja juga kan, perlihatkan kepada umat kalian bahwa bukan hanya gereja yang membantu mereka, tapi juga ada dari kalian. Tapi kok ngeluh? Kenapa ngeluh? Nggak mampu ya? Saya nggak percaya mereka ini Islam. Islam itu nggak akan seperti ini. Islam sudah sangat banyak di Indonesia, jadi nggak mungkin ada orang Islam yang sejati, yang pikirannya sehat, yang hatinya baik, akan punya pikiran seperti kadrun-kadrun ini. Gak mungkin. Mereka bukan Islam, ya. Saya selalu membedakan antara orang Islam yang sejati dan orang Islam yang hanya mengaku Islam tapi tidak menunjukkan kedamaian itu. Kan Islam agama damai kan? Kan Islam agama yang apa? Membawa keindahan. Tapi yang begini bukan indah. Orang sedang memberi bantuan malah diprotes, malah dibilang ini licik dan sebagainya. Saudara, berhati-hatilah sama pencerama orang-orang semacam ini. Mereka ini hanya menginginkan kekacauan. Mereka itu bukan sungguh-sungguh Islam, ya. Mereka bukan sungguh-sungguh Islam. Saya mencap mereka sebagai kadrun, ya. Kadrun. Oke? Saudara, saya yakin Islam itu indah, Islam itu baik. Orang-orang Muslim itu baik. Yang mau begini, saya enggak yakin. Intinya maju terus orang percaya, beri bantuan, kasihi orang yang lemah, kasihi orang yang sedang menderita, mereka yang terkena bencana harus didoakan, harus diberi bantuan. Ya, tentang mereka mau percaya atau tidak kepada Yesus itu urusan lain. Kalau Tuhan beranugerah, enggak ada yang bisa melarang mereka akan percaya. Ya. Tapi jangan pernah kita paksa mereka. Ingat, kepercayaan yang dipaksa adalah kemunafikan. Dan Tuhan tidak menginginkan orang percaya kepada Dia dengan cara terpaksa, tapi sebuah ketulusan. Ingat baik-baik itu saudara ya. Dan kita gereja gak pernah memaksa orang masuk-masuk agama kita. Kalau orang terkesima dengan apa yang kita lakukan dan mereka mengerti tentang kebenaran dan mau menerima itu harus tulus dari mereka, bukan paksaan. Ya.
Hati-hati saudara ya, di bangsa ini ternyata masih ada orang-orang yang bodoh, yang goblok, yang gak punya otak, yang gak punya hati nurani. Orang sedang memberi bantuan malah dikritisi, malah dibilang inilah apalah itulah. Hati-hati saudara.